Wakil Ketua DPD PSI Kota Depok ingin menjawab pertanyaan teman-teman terkait pencalonan Kaesang. Kenapa Kaesang yang dimajukan menjadi calon wali kota ini merupakan aspirasi dari masyarakat Kota Depok terhadap pembangunan Kota Depok yang stagnan. Seperti yang kita tahu, sudah lebih dari 20 tahun PKS menguasai kota ini dan tidak membawa perubahan. Kami, PSI Kota Depok, bertugas untuk memerdekakan Kota Depok dari PKS. Ini tugas kami cukup berat. Dengan kursi kami yang baru satu, saat ini kami harus memenangkan di tahun 2024 minimal 6 kursi, sehingga di tahun 2024 kemungkinan untuk menyiapkan bangku calon wali kota yang lebih baik daripada yang sekarang itu tersedia. Ini tugas kami bersama dari DPD PSI Kota Depok untuk memastikan hal tersebut menjadi kenyataan. Selain itu, kenapa harus Mas Kaesang yang dimajukan sementara banyak tokoh daerah yang juga mumpuni? Kita tahu bersama kekuatan politik PKS, cukup kita bisa akui bahwa PKS sangat kuat di Kota Depok. Namun, saya rasa dengan keterkenalan beliau, elektabilitas beliau yang saat ini mencapai 74% di Kota Depok, saya rasa Mas Kaesang bisa menang dengan mudah saat kontestasi calon wali kota di tahun 2024 nanti. Perubahan yang kami inginkan adalah perbaikan secara menyeluruh untuk Pemkot Depok. Kita tahu banyak catatan, mungkin setiap tahun bisa 5-6 hal viral di Kota Depok terkait pemerintahannya. Ini sangat ironis ya, dengan kota sebagai penduduk dengan jumlah penduduk 3 jutaan orang, tapi di manage dengan orang-orang yang setengah hati untuk membangun Kota Depok. Yang lebih parah lagi adalah Kota Depok seperti dibangun hanya untuk beberapa segelintir orang saja. Harusnya Kota Depok lebih inklusif, lebih dapat menerima banyak orang, tidak hanya acara-acara seremonial yang dihadiri oleh pejabat Kota Depok, tapi betul-betul kerja yang dilakukan adalah kerja-kerja nyata untuk warga Kota Depok secara langsung. Mudah-mudahan ini menjadi catatan teman-teman wartawan untuk bisa menyebarluaskannya ke teman-teman lain. Assalamualaikum. Saya Agin Fridianto, saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.